Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Sindo Live. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu apa aja yang baru. Dan sekali kita showcase yang baru satu tapi ya teman-teman ya, karena gila gitu yang baru semua kan. Semua rarity-nya 1 per 300 kalau nggak 1 per 400 itu nggak ngotak guys gitu loh. Nggak ngotak gitu loh. Ini kita lihat bloodline yang baru teman-teman ya. Jadi kemarin ada update bloodline baru, 4 bloodline baru, tapi bukan cuma bloodline doang. Sama ada sub ability juga, cuma sekarang kita ke bloodline dulu ya. Jadi yang baru itu kemarin ada, nah ini cuy, Rian Season. Jadi ada Rican Season, sorry. Namanya Rican Season, ini dia 1 per 300. Lalu yang kedua itu Arahaki Joke, ini kayaknya Golden Byakugan, iya gak sih? Golden Byakugan 1 per 400, gila gak? Lalu ada Ashen Storm, itu 1 per 300. Dan yang terakhir itu adalah Dio Senko, ini yang gue punya ya, yang 1 per 400 nih. Gue gak tahu gue beruntung apa gimana gitu, gue cuma menghabiskan sekitar 200 spinan lah teman-teman kalau gak salah ya. Dan gue dapet Dio Senko, GG gak? Siapa yang dapet Dio Senko cuman 100 spin? Coba komen di bawah ya, pengen tahu gue. Karena ini, jujur aja ini langka banget cuy, 1 per 400 cuy, bayangin cuy. Ini gue gak tahu sih gue bakal bisa showcase ke kalian semua apa enggak, karena ya, kalian lihat sendiri aja lah ya. 1 per 300, 1 per 400 gitu, spin gue sisa segini gitu. Gue tinggal nunggu kode nih, kalau misalnya ada kode baru bisa nge-spin lagi nih. Kalau enggak gue gak berani lah. Udah itu aja sih, kalau bloodline ada 4 yang baru itu doang teman-teman. Lalu kalau untuk sub ability ada lumayan nih. Jadi ada flame control, lalu ada shock control, lalu ada rock control atau stone control, ini gue dapetin. Lalu ada liquid control, dan yang terakhir itu adalah air control, GGWP enggak. Ini semua nih skill ini ya teman-teman ya. Jadi kayak skill enhancement senjata kalian. Jadi kalau kalian misalnya pakai senjata terus kalian pakai ini, senjata kalian akan di enhance gitu doang sih teman-teman ya. Gue gak tau lagi sih efeknya apaan. Mungkin kalau api kebakar kali gitu kali ya. Gue gak tau juga. Oke, sekarang di video kali ini coy, gue akan showcase ke kalian Dio Senko ya. Gila, dandanan gue udah kayak Minato banget ya. Dio Senko nih seperti yang kalian tahu ya, Senko itu kan ya, ya itu ya Minato ya. Senko itu Minato cuy, Namikaze lah. Senko itu Namikaze gitu kan. Nah Dio itu gue gak tau cuy, Dio itu apa, maksudnya apa. Dio itu mungkin God kali ya. Woy ada festive. Woy ada festive anjir. Woy ada bobong festive. Pas banget cuy, pas banget. Sekarang kita langsung showcase. Wah gila, dia pakai apaan tuh. Gigi banget itu kayaknya, yang Ashen Storm tadi ya. Yang gigi banget ini ya. Mana tuh, yang warna putih. Nih Ashen Storm. Wah kayak gigi banget sih itu. Itu gigi banget sih pasti. Oke cuy, kita langsung aja ya. Kita lihat skillnya apa aja, oke? Jadi yang pertama itu adalah Ultimate Flash. Lalu yang kedua itu adalah Time Style Jump. Yang ketiga itu adalah Time Stop. Oh by the way ini gue belum max level. Gue gak tau dia max level berapa, karena udah gak butuh max lagi teman-teman ya. Skill-skillnya semua gak ada requirement-nya melebihi ini gitu. Jadi ya gue gak naikin lagi. Kalau misalnya ada sorry lah. Kalian komennya di bawah kalau misalnya beneran ada ya. Oke cuy, kita mulai dari mode dulu teman-teman ya. Nggak biasa kan nih, mulai dari mode, nggak biasa gue. Nggak apa-apa. Kita mulai dari mode, ini modenya nih. GGWP gak modenya? GG gak? Mode GG banget sih ini. Lihat status set cuy. 2500 Chi, 2600 Nin, 3000 Taijutsu, dan 2700 HP. Itu banyak banget coy. Lumayan itu. Itu hampir ya, mungkin sama kayak Jin kali ya. Dan teman-teman, pasifnya teman-teman ya, kalau misalnya kalian udah pakai modenya, itu kalian punya kayak dodging gitu teman-teman. Kalau kalian lihat barusan gue diserang sama Ashen Storm, itu gue gak kena damage sama sekali cuy. Gila sakit banget itu ya. Sisu sakit banget anjir. Gue gak kena damage sama sekali tadi pas awal-awal. Kalian bisa lihat kan? Kalian coba kalau nggak percaya kalian mundurin deh. Itu gue nggak kena hit cuy. Padahal gue kena stomel loh. Tapi gue nggak kena hit. Itu karena pasif dari Dio Senko ini pas modenya ya. Dia kayak ultimate dodge gitulah. Jadi evasionnya gila banget. Nggak kena semua gitu serangannya cuy. Segigi itu gitu Dio Senko ya. Makanya dia 1 per 400 gitu. Gue suruh serang lagi deh. Tuh kan nggak kena damage cuy. Nggak kena damage cuy. lagi. Serang lagi Fakri. Coba serang lagi. Nah sekarang baru kena damage. Tadi yang awal-awal gak kena damage ya guys ya. Oh ya, dan kalau misalnya kalian udah awaken, kalian kalau ngedodge jadi kayak gini cuy. Jadi kayak pakai buah pika-pika ya. GGWP ini. Woi festive, mau apa kamu festive? Aku akan serang kamu festive.
skill pertama ultimate flash tuh. Gua gak kena damage kan guys? Gua gak kena damage kan? Ah, buat sekarang baru kena damage. Sakit. Jadi dia tuh kayak ada waktunya gitu. Jadi bisa terus-terusan gitu loh teman-teman. Pasifnya gigi banget sih. Benar-benar berguna banget itu pasifnya, coy. Ultimate dodge ya. Gua nyebutnya ultimate dodge sih, cuman gua enggak tahu apa itu nama benerannya ya. Oke, langsung kita ke skill klik kanan C ya teman-teman ya. Klik kanan C tuh kayak gini nih. Dia kayak Minato sih. Nih gini, kalian lihat ya. Tuh. Dan itu nge-damage 60.000, gila enggak? GG jir 60.000. Dia cepet banget sih teleportasi gitu, cepet banget teman-teman ya. Kita coba lagi deh, oke. Gila sih, passive udah dapat Ascent Storm nih, bentar lagi dia akan nge-showcase teman-teman nih, percaya sama gue nih. Oh, berarti dia nge-showcase Ascent Storm. Nah, gue Diosenko ya. Anjir, GG juga kayaknya ya Ascent Storm ya. Ascent Storm GG juga loh. Kita coba klik kanan C lagi ya. Nih, seorang orang sebanyak ini bisa kena semua enggak? GG itu kena semua tuh. Kok yang kena cuman lock doang, gue enggak tahu dah. Ini hit point-nya kayak gimana gue enggak ngerti teman-teman ya. Oke, kita langsung ke skill V aja. Skill V itu mirip banget sama skillnya kayak Itachi teman-teman ya. Yang ini loh. Tuh. Jadi kalian kayak bikin bayangan kalian stay di tempat terus kita kabur gitu loh. Apa namanya kalau di Itachi? Gue lupa dah. Ya pokoknya kayak gitu loh teman-teman ya. Kayak enggak ada serangan sih, itu cuman kayak buat ngedodge doang sih. Jadi V ini benar-benar khusus buat ngedodge ya. Dan jalan kalian jadi cepet banget sih kalau misalnya kalian lagi kayak gini tuh. Jalannya lagi cepet banget. Sama aja sih. Jalan sama aja, gue kira jadi cepet banget. Yang jadi cepet banget yang time stop. Sorry. Ini rusuh banget ya orang satu nih. Hajar. V. Kita langsung ke skill kedua teman-teman ya. Skill kedua gigi banget. Apa tadi namanya? Skill kedua time jump ya. Seperti namanya time jump cuy. Kita coba ya, oke. Okay? Time jump. Gigi gak? Iya, ini pengguna sisunya dia nih. Nih dia pengguna sisunya nih. Gigi banget sumpah itu teman-teman yang time jump ya. Jadi kalian tuh kayak nge-teleport ke semua orang gitu cuy. Kita coba lagi nih. Teleport. Jedir. Dan itu damage-nya sekitar 30 ribuan gitu loh teman-teman ya. Gigi banget sih. Sekarang kita pakai ke skill terakhir tuh. Time stop ya. Mana nih orang tadi? Yang ngerusuh mana tuh? Mana tuh orang yang ngerusuh? Mati dong si festivalnya tadi. Si festival mati anjir. Kita coba oke, time stop. Time stop. Sekarang jadi kurang ini cuy. Jadi kurang apa? Jadi kurang satisfying gitu skillnya. Karena gak ada bunyi zawardo gitu ya. Jadi iya, jadi gimana gitu. Cuman ya seperti fungsinya time stop ya. Dan di sini dia time stopping ngedamage cuy. Gua nggak tahu di dinamika Z atau di Senko itu dia dia ngedamage apa enggak time stopnya. Kalau di sini tuh dia ngedamage ya nih. Time stop. Tuh ngedamage tuh ya 16.000. Dan dia benar-benar berhenti cuy. Waktunya cukup lama loh itu. Itu ngestone-nya cukup lama loh teman-teman. Mungkin sekitar 3 detik, 4 detik mungkin ya. Itu GG juga sih. Gua pengen cari orang buat PvP sumpah. Sama festival ntar PvP sama festival lah. Fest. Coba PvP. Dia pakai Ascent Storm kayak guys. Gila nih, gigi banget nih. Sekalian nih Ascent Storm melawan Diosenko gitu kan. Gigi banget ini pasti. Oke, kita coba yuk. Kita coba PvP sama Festive yuk. Wih, gigi enggak? Kita lari cepetan. Cuing. Bisa teleportasi cuy. Cuing, bisa ngebling-ngebling. Cuing. Kayak Pika-Pika Nomi gitu kan. Padahal gua enggak lari loh ini. Kalah sama yang lari tuh. Dia lari, gua enggak lari. Let's go coy, let's go. Kita PvP, kita coba ya Diosenko melawan Ascent Storm. Ini pasti gigi banget sih nih. Duel Festi. Kita coba ya Duel Festi. Tunggu regen teman-teman. Ini gua ngerti ini dia kayak masih ngebug nih. Enggak bisa ngeduel gua sama dia ya. Jadi gua udah pakai Duel Festive. Terus si Festive udah ACCD, tapi enggak bisa gitu. Gua enggak tahu kenapa ya. Kita coba oke. Okay? Ini mode kita aduh penuhin dulu lah. Oke, okay, selagi nunggu kita lihat ability apa aja yang gua pakai. Gua pakai Rashomon. Udah pasti buat bertahan. Lalu gue pakai Vanishing Rasengan. Oh ini gue harus pakai nih Stone Control nih. Gue harus pakai nih. Gue pakai ke T aja kali ya. Nah ini Stone Control mantep banget teman-teman. Ntar gue coba pakai ya. Walaupun gue nggak begitu ngerti ini buat apa gitu ke senjata kalian ya. Senjata kayak gue bakal ganti sih. Senjata kayak kan gue ganti ke mana ya? Samehada kali ya. Senjata Samehada udah GG sih. Udah siap belum? Go. Oke, let's go. Gua udah berantem sama Festive nih. Let's go guys. Kita langsung pakai. Tipu-tipu dulu. Enggak kena. Jeder. Time stop, bro. Mana lu? Wah, pakai. Kabur cuy. Kita pakai ini kita ada apa? Stone. Tuh, senjata kalian jadi kayak batu kalau pakai stone ya, teman-teman ya. Aduh, kena gua. Tidak, pakai. Oke ini. Pakai buat ngedodge. Nah itu gigi banget teman-teman buat ngedodge itu. Ah. Tidak, Ibu.
Rashomon. Tidak, Rashomon gue. Ah, mati kau. Dio Senko gue gigit, cuy. Aduh, gue pengen time stop, sumpah. Time stop. Time stop. Nah, time stop. Ih, kok dia ini ya, apa? Dia imun time stop, cuy. Gila. Udah kayak the world, anjir. Oh, tidak. Oh, gue makan. Cakra kamu gue makan, ya. Jurus kematian. Jeder. Oh my god, Essence Storm sakit juga ternyata ya. Oke. Rasen Shuriken. Time stop, cuy. Oh, dia kayak bisa ngedodge juga, teman-teman ya. Gua enggak tahu apakah itu pasif dari Essence Storm apa gimana itu. Kita heal dulu. ngecit lah. Gua ngecitnya anjir. Enggak apa-apa. Oh, pakai. Oh, itu gigi banget sih. Itu gigi banget kalau kena lo. Wah, ibu sakit. Oh my god. Rashomon. Oh tidak, kena dong. Mana dia? Gue pengen time stop lagi, sumpah. Time stop, bro. You can't go anywhere, bro. Q. Mati gak dia? Oh my god, sakit. Be. Time jump. Mati gue, coy. Gigi. Kuat amat, anjir. Kuat amat, anjir. Gila dia. Gue lupa pakai klik kanan C, coy. Aduh. Cuman ya sudah lah, teman-teman. Gigi banget dia. Kuat amat, jir. Terlalu kuat ya. Terlalu GG. Itu Essence Storm enak banget kayaknya ya. Aduh, gue pengen dapetin, coy. Di area semua, anjay. Sumpah, area semua. Apa-apaan itu? V gue kan cuma buat ngedodge doang. Dia kayaknya semua skillnya area, anjir. GG banget. Tuh, kalau misalnya Stone Control, gue mencoba Stone Control. Bentar ya. Apa sih itu bedanya? Gue dapet Stone Control tapi gue gak ngerti itu buat apa, coy. Buat apa nih Stone Control? Block Breaker maksud sih? Oh my god. Oh gitu. Wah, gigi banget ini, anjir, Stone Control. Ini sekalian gue showcase Stone Control nih ke kalian, coy. Cuman ya gak apa-apa lah. Gigi sih. Ini kalau kalian udah pakai ke senjata kalian benar-benar jadi kayak batu, coy. Gak ada ininya, coy. Gak ada apa sih? Gak ada ininya apa? Aduh namanya, gak ada durasinya sama sekali, coy. Auto hancur, iya, anjir. Coba kalau misalnya kita pakai ini, mungkin kita nggak bisa dihancurin kali ya? Bisa, cuy. Gue kira kita nggak bisa dihancurin gitu kan? GG aja. GG. Oke, teman-teman. Jadi itu dia untuk Dio Senko. Walaupun gue kalah lawan Essence Storm, gue nggak ngerti apakah Essence Storm memang sekuat itu apa gimana gitu. Time stop gue emang damage kecil banget sih. Cuma 16.000 gitu ya. Dan gue nggak ngerti tadi passive tuh kayak imun sama time stop. Gue nggak ngerti itu gimana caranya, Ves. Kalau lo nonton gimana caranya itu, Ves? Bisa imun sama time stop gimana caranya? Apakah gue kurang majuan sedikit? Jadi apa area time stop gue lo nggak kena? Apa gimana gitu? Gigibet itu, anjir, bisa imun time stop tuh gigibet lo. Yang B-nya juga damage sih lumayan lah ya. Cuman gimana gitu damage-nya? Kurang sih kalau menurut gue damage-nya ya, teman-teman, Dio Senko ini ya. Cuman dia enaknya bisa kayak gini-gini, cuy. Bisa apa tuh? Bisa ngedes-ngedes ya, ngedes-ngedesnya kayak cahaya gitu loh. Bikin lawan jadi bingung. Tuh kayak gini-gini nih. Ini harus tadi gue pakai nih, teman-teman. Sorry nih, harus tadi gue pakai ya. Ini bisa bikin bingung musuh loh. Cuma kayak gini bisa bikin tuh kan, gak kena kan gue damage. Gak kena. Klik kanan C. Aduh, oh itu klik kanan C kayak gitu, cuy. Pakai, cuy, bisa jauh banget, cuy. Time stop. Tuh kan kena kan time stop kan, harusnya kan. Harus kena, cuy. Gue ngerti kenapa tadi gak kena, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Gue gak tau gue bakal bisa ngedapetin yang lain apa enggak, seperti Ashen Storm, lalu apalagi nih Arahaki Joke, gue pengen banget dapet tuh, sumpah, ini Golden Byakugan. Lalu Raikan Zizen nih, gue juga gak tau bisa dapetin apa enggak. Ini dia apa sih, kayak Senju tapi lebih hebat lagi kali mungkin, teman-teman ya. Blood Senju kali atau apa gitu. Lalu warna merah gini, cuy. Yaudah, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.